Okey, assalamualaikum, salam sejahtera semua. So kita dekat Retro Havoc 2024 dekat The Curve. So kat depan kita ni ada satu kereta yang special lah, bagi saya special lah. Sebab dia boleh buat macam-macam dan dalam tu pun boleh buat macam-macam. Jadi kita nak tanya dia punya owner. Owner ada kat sebelah. Ha, ni owner. Okey bang, nama abang kan dari mana bang? Saya Muhammad Ezri. Asal Kedah sekarang menetap di Selangor. Facebook saya Muhammad Ezri Abdul Ghani. TikTok saya Abang Aiskrim. Memang jual aiskrim ke bang? Memang jual aiskrim. Dengan pakai ni. Ya betul. Okey, first sekali apa model dia bang? Kalau ikutkan model ni Daihatsu Mira Walkthrough. Dia tahun 1987 macam tu. Ini bukan potong sambung ah. Ha? Ah bukan, bukan ni original punya. Halal punya. So rupa bentuk asal dia macam mana bang kalau waktu mula-mula beli? Okey, dia kalau ikutkan bahagian luar ni memang original macam ni. Mhm. Cuma yang bahagian depan ni yang kita dah convert masuk Alpha Classic. Kalau original dia lampu petak. Tapi bang, kalau JPJ nampak lepas ke? Ha, InsyaAllah lepas. Dia tahan tapi ambil gambar. Alright, so depan tukar dengan ada nose guard lah semua lah. Ah ha, betul, nose guard depan ni. Depan semua eh. Ha, tukar. Color apa ni bang? Color dia kalau ikutkan Miami Green. Ah ha, dia nak kalau tengok ni nak nampak macam hijau, tak hijau sikit. Tapi dia tengok mata kasar nampak macam biru kan. Okay, untuk aksesori dia macam dengan roof rack atas ni kita custom dekat sini lah. Yang awning sebelah kanan ni kita import daripada China. Dia boleh auto dan boleh manual. Tapi auto tak boleh pakai sebab dia rosak kan. Sekarang boleh buat manual lah. Paling jauh sampai sini lah. Dalam 2 meter. Muat-muat pula. Betul. Ngam-ngam. Dia lebar dia dalam 1.8-1.9 ni tu. Tambahan lagi macam kan atas tu speaker. Speaker tu speaker untuk horn telolet. Yang macam dengan lori-lori pakai kan. Yang bunyi macam-macam kan. Untuk menari lah boleh lah. Tapi tak belanja lagi. Untuk side mirror ni kita custom. Side mirror ni asal dia untuk kenari. L9. So kita custom. Kita buat macam ni lah. Ikut yang asal dia balik. Yang custom tu dia punya ni bang? Tapak ni. Dia punya ni sampai tapak bawah. Ini pun kita custom. Kalau ikut ori tak ada. Custom tu maksudnya abang design sendiri lah? Kita design sendiri, kita buat dekat sini. Owner yang buat benda ni, Mamu Roof Rack. Siap songkok dia eh, cantik. Muka depan ni barang-barang macam? Ni barang untuk Alpha Classic punya aksesori lah. Ada parking pole, dalam lampu ni. Ini standard abang eh? Ni standard. Sebab yang lain dia kat belakang semua kan? Lain kat belakang. Sport rim ni, sport rim biasa je, sport rim kompak. Cuma kita pakai cover yang warna putih ni lah. Dengan punya white wall dia. Maknanya ini adalah cover saja. Ini cover saja. Dalam ni memang ring kompang. Macam mana nak ikat dia bang? Dia boleh buka pasang perak. Yang ni white wall ni kita import daripada Indon. White wall ni saiz dia paling besar? Ada 13, 14, 15, 17. Pintu ni memang ada? Pintu ni memang original macam ni. Dia macam dengan bas, pintu bas. Ini tak ada modify abang? Tak ada modify. Semua original. Kalau nak buka dia macam mana bang? Okey, buka macam ni. Okey ya. Kan, tolak. Dalam pun dah modify habis bang eh? Dalam untuk gear tangan dengan handbrake semua kita dah modify asal dekat lantai lah. Kita dah bawa pergi ke tengkuk ni. Kita pakai foot brake. Dia memang single seat bang eh? Original satu untuk driver, satu untuk penumpang, seorang je. Dekat belakang ni? Dekat belakang. Assalamualaikum semua. Sesiapa yang saya pernah ambil gambar kereta korang kat mana-mana event daripada 2016 sampailah 2024, korang boleh framekan kereta korang macam ni. Boleh printkan baju macam ni, boleh frame macam ni. Okay? So kita buat combo sekarang, frame dengan baju hanya RM100. Okay? So kalau beli asing-asing, harga dia lain. Okay? Untuk combo, RM100 tak termasuk shipping. Okay? So korang PM je galeri kereta. So mana-mana gambar yang hanya di shoot oleh galeri kereta sahaja, okay? Kita tak buat untuk orang lain punya, kita buat galeri kereta punya sahaja, okay? So kalau korang minat,
contact kita. Full modified ni bang kan? Dalam semua full modified. Kalau original dia kosong. So kita modified kita, kita buat dia punya kayu ni, kayu pine, kita buat balik. Design ni kita ikut Jepun punya design lah. Tapi kena custom diri kat sini. Ya betul, kita custom kat sini. Tapi konsep yang abang buat ni, konsep dia konsep apa bang? Okey, ini untuk konsep untuk camping car. Okey. Kalau untuk meniaga ekstrim, belakang ni kita boleh buka. Kita buka, kita akan pasang buat kaunter lah. So orang nak beli semua beli kat belakang ni. Sekarang ni konsep untuk camping car. So maknanya bila habis event abang tukar balik. Bila dah habis event tukar balik. Kalau nak buat dalam macam ni bang berapa bang? Mahal lah. Saya habis dekat 5 ke 6 ribu lah. Sebab dia finishing dia ni yang susah sikit. Ini bang? Speaker ni kalau ikutkan dia pasang dekat L9 punya speaker. Dekat speaker bumbung kan. Harga dia sekarang ni tak tahulah berapa harga dia. Tak pastilah harga berapa. So belakang buka pintu dia macam mana? Buka tutup pintu dia? Tutup belakang, tutup macam ni lah. Tutup macam ni. Kalau buka, dekat sini lah. Ini memang original pintu dia bang? Memang original. Tak ubah-ubah lagi eh? Tak ada ubah lagi. Korang mesti ada masalah bau kereta yang kurang menyenangkan atau orang cakap tu bau hapak lah kan. So, Little Joe sebenarnya ada keluarkan satu perfume yang sangat-sangat cute. Yang ini edisi galeri kereta. Bau dia Paco Rabanne One in a Million. Lagi satu korang kena tahu perfume ni dia tak akan merosakkan korang punya dashboard sebab dia bukan cecair. So, material dia adalah polymer. So, jatuh ke, tergigit ke, budak-budak gigit ke, tak ada masalah. Okey, kalau korang minat, korang dapatkan dua item ni, free satu ni. Dekat beg kuning, dekat bawah. Okey. So, bila dah habis guna, jangan buang. Letak aje dekat situ sebagai aksesori kereta korang. So, kita dah tengok eh, gang. Dia custom. Belakang ni pun custom aja. Ni custom juga. Ini boleh tolak masuk. So, maknanya bila abang berniaga, ni tolak. Berniaga, tarik lah. Bila dah habis berniaga, tu tolak masuk dalam. Ini pun boleh buka ni sebelah ni. Ini pun awning. Awning ni kalau macam saya nak pergi camping, so saya akan buka awning ni, kita akan pasang satu dinding dan dalam ni kita akan tidur lah. Dalam dua ada tiga orang boleh tidur. Untuk camping lah. Untuk enjin ni kita dah tukar pakai ini L9. Tapi masalah dari segi power untuk bawa dia macam ni tak ada masalah lah. Dia berat jugalah sebab dia berat, kayu dalam kan berat. Oh, bahagian dia dah modify dalam tu kan? Ya, betul. Atas lagi. Atas lagi, roof rack lagi dengan awning lagi, tu yang dia berat sikit lah. Kalau ada lah, kalau luar sana orang nak beli bang kan, berapa harga sekarang ni bang? Yang luar punya lah, bukan abang punya. Sebab saya tengok market sekarang ni pun orang letak 18. So, itu pun tak nak jual lagi. 180. 180 yang biasa dia? Yang dia dah cat, cuma dalam tak buat apa lagi. Okey. 180. Tu pun orang tak nak, tak nak jual lagi. Okay. Kalau abang punya berapa bang? Tak tahu. Memang tak jual kot. Okey, tak jual. Sebab yang ini memang abang guna untuk bisnes abang lah. Ya, betul. Okey, abang punya bisnes buat apa tu? Aiskrim jual kat mana? Aiskrim saya selalunya kalau jual, saya jual dekat Rasa. Rasa tu dekat area Kuala Kubu. Itu setiap hari Sabtu. Aiskrim apa tu bang? Aiskrim pun biasa cedok. Alright. Tapi dia menggunakan untuk menjual. So memang daya tarikan abang. Betul. Orang tengok dari jauh pun, oi, menarik. Okey kan kita dah tengok eh. Okey bang, kalau dia nak follow abang macam mana bang? Kalau nak follow ikut Facebook dengan TikTok lah.
Kalau Facebook, nama saya Muhammad Hezri bin Abdul Ghani. TikTok, boleh masuk area ini ataupun Abang Aiskrim. Alright, thank you bang. Okay, terima kasih. Kalau nak jual, roja saya bang.